Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dapurnya Nya Emet. Kali ini kita akan masak tempe mendoan. Tempe mendoan yang gurih dan lezat. Ini tempenya aku beli dari pasar, aku sepotong aja bikinnya. Ini bahan-bahannya tepung beras 150 gram, tepung terigu 150 gram. Ini bumbu yang dihaluskan semuanya, bawang merah, bawang putih, kencur dan sedikit sedikit kunyit. Ada kaldu bubuk, bubuk ketumbar, garam dan merica. Oke, kita haluskan dulu bawang merah dan bawang putihnya serta kencurnya. Aku kecil-kecilkan dulu ya karena blendernya kurang bagus. Kita blender dulu bahan-bahannya, semua bahan di blender aja, dihaluskan. Sudah halus teman-teman, kita campurkan dulu dua jenis tepung ini. Perbandingannya sama ya teman-teman, kalau 200 ya 200, kalau 150 ya 150, atau kalau kita pakai sendok ini sekitar 7 sendok. Kita iris dulu bawangnya. Bawangnya, lalu kita potong-potong tempenya. Ini potong tempenya sesuai selera ya teman-teman. Aku potongnya biasanya bagi dua dulu, lalu aku potongnya seperti ini, jadi agak lebih lebar. Tipis-tipis sekitar setengah senti, tapi jangan terlalu tipis juga supaya masih berasa tempenya. Oke, itu udah dapat tempenya, segini udah cukup banyak. Kita tambahkan air sedikit-sedikit aja teman-teman, takutnya kan keenceran. Ini aku siapin sekitar 300 ml ya. Kita koreksi rasa. Kurang naik garamnya. Keencerannya sekitar segini nih teman-teman, tingkat keencerannya ya. Ini udah cukup, udah pas.
Ini kan biasanya mendoan nih setengah matang ya teman-teman. Tapi saya lebih suka agak kuning sedikit ya, nggak terlalu mentah banget. Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silahkan catat link Shopee berikut ini ya. Bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Seperti ini. Mendoannya sudah jadi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like and comment ya.